Gue mundurin lagi ya. Gue mau rasain kayak ampun bang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Bak udah pulang nih nyong piano. Nah, sorry kalau gue ngomongnya agak aneh karena gue lagi sariawan, lumayan sakit. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, tolong yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Karena itu akan mendorong gue, memotivasi gue untuk buat video-video lainnya. Plus, ya mungkin gue akan update video lebih sering lagi gitu. Karena video gue ini yang nonton lumayan, tetapi subscribernya kenapa cuma 2K? Kalian kayaknya kasihkan nonton tapi lupa subscribe, makanya di-subscribe gitu. Dan kalau mau dipencet lonceng notifikasinya, boleh banget gitu. Jadi kalau ada video baru dari gue, nanti notifikasinya muncul di HP kalian. Gitu. Nah, kita masuk ke videonya. Kalian udah lihat di thumbnailnya, di judulnya, bahwa ini adalah video reaksi atau reaction video tentang Ampun Bang Jago. Kenapa gue milih untuk reaksi video ini? Jadi sekitar 6-7 hari lalu, sampai seminggu lalu, gue itu lihat video ini di Twitter gitu. Emang agak telat sih gue liatnya karena gue jarang buka Twitter gitu. Gue lihat tiba-tiba ada TikTok, gue klik, terus muncullah TikTok dengan lagu ini gitu. Nah, semenjak itu lagunya tuh kayak catchy banget, kayak keputar-putar terus di kepala. Ampun bang, jago, gitu. Terus, sekitar 2 hari lalu, gue main ke rumah teman gue nih. Terus, lagi duduk-duduk, gak tau mau ngapain, iseng lah gue. Gue buka di HP, gue buka YouTube, terus gue cari Ampun Bang Jago. Karena penasaran gue, ini ada gak sih lagu fullnya, gitu. Set, gue klik, di situ muncul. Muncul thumbnailnya, muncul titlenya, atau muncul judulnya. Terus, di judul itu, ada nama yang gue rasa kayaknya gue familiar nih dengan nama ini, yaitu Tian Storm. Setelah gue inget-inget lagi, ternyata Tian Storm ini pernah terlibat di project musik yang sempat viral juga di Manado, bahkan di Indonesia, yaitu Anjing Kacili, kalau nggak salah sama Bas Gilano apa. Lagunya itu, tadi gue ngomong, Anjing Kacili, bukan. Aduh, bentar gue inget-inget dulu ya. Oh, Teteo. Mak, nyanyi ada waris ini, tenang. Ada anjing kacili kok. Gitu lah kalau gak salah. Baru tet, gitu lah. Tenang, ada anjing kacili kok. Terus, nah pas gue inget itu gue kayak mikir langsung, wih, keren banget nih orang. Berarti musik IDM Manado diakui nih sampai dia ke Jakarta terus collab sama orang Jakarta. Kenapa gue mikir gitu? Karena Ampun Bang Jago ini kan Jakarta banget gitu. Sangat, sangat sering digunakan oleh orang Jakarta untuk menyindir. Kayak, untuk orang-orang yang sok jagoan lah, sok pinter dan sebagainya, disindirlah dengan ini Ampun Bang Jago. Terus, ya semakin tertarik lah gue nonton videonya, karena wih ternyata ada orang Manado terlibat. Gak nonton lah. Set, di awal-awal gue lupa di detik keberapa, itu tuh ada kayak subtitle, dan itu bahasa Manado. Gue awalnya masih mikir kayak, oh ya udah mungkin karena ada Tian Storm ini, dia kan dari Manado juga, jadi mungkin pengen biar Manado pride-nya keluar lah, pengen jadi kayak ada sentuhan Manadonya gitu. Jadi gue masih kayak, oh ya oke, keren. Terus, masuklah ke ada bagian rap-nya. Di bagian rap-nya itu gue kaget karena ada bahasa Manado. Nah, di titik ini gue mulai mikir, jangan-jangan ini memang lagu Manado. Dan ya ternyata kayaknya memang benar karena ada dua part rap, pas dia rap itu ada rap lagi nanti dan dua-duanya bahasa Manado. Gue langsung kayak, wah anjir keren, harus gue react nih gitu. Akhirnya gue buatlah video ini. Jadi itu latar belakangnya. Nah, video reactionnya kita mulai aja ya, kita play. Salah pencet. Sadar. Nah, yang gue sayangkan di video ini, tulisan Ampun Bang Jagonya kayak kurang garang gitu. Sayang aja tulisannya harusnya lebih. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Yeah boom 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 boom. Ini kayak, pause dulu. Kayak jagoan-jagoan banget nih kan, kayak set, ngerokok, ada bocah-bocah, ya kan. Tatoan dan sebagainya gitu. Penggambarannya udah tepat gua rasa. Play lagi. Sebelum gua lanjut, kayaknya gua kurang geser kali ya. Enggak kelihatan di video. Play lagi. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah,
itu tuh orangnya tuh yang tadi nunjuk gini tadi tuh yang sebelah kiri gitu. Kalau nggak salah, gue yang gue inget tuh gue kan sempet nonton live-nya dia pas di acaranya Manado Fiesta waktu itu event tim Nado itu. Ada tato di sini, tato lightning apa storm gitu. Jadi itu gue inget, oh ini nih orangnya. Ngomong-ngomong, gue tadi nggak sempet ngerasain hype-nya, jadi gue mundurin lagi ya. Gue mau rasain kayak ampun bang jago gitu. Sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Oh ingat bang jago, eh lu abang jago. Iya emangnya kenapa? Iyo kiapa song? Ampun bang jago. Kenapa? Jangan lari Ngana, jangan lari lu. Ampun bang jago. Coba lihat sana di sekolah langit. Eh lihat tuh ada di sekolah langit. Buat kalian-kalian yang nggak tahu apa itu di sekolah langit, sejujurnya gue juga nggak tahu. Tapi di Manado tuh kita familiar dengan yang namanya disko tanah. Disko tanah itu kalau misalnya lu ada di acara apapun itu, nikahan lah, apa bahkan kedukaan lah, ada nggak ya kedukaan orang yang disko? Nggak tahu sih. Tapi kayaknya di Manado ada-ada aja sih. Nah. Terus biasanya tuh ada sound system gitu kan, terus di play lah lagu-lagu EDM, biasanya EDM, EDM lokal, EDM Nado. Nah, terus pas di play lagu itu orang-orang tuh pada joget gitu. Nah, itulah yang disebut dengan disko tanah. Kalau di sini mungkin lebih familiar dengan dangdutan. Itu biasanya ada dangdutan, orang joget, nah itu. Tapi kalau di sekolah langit mungkin bercandaan kali ya maksudnya. Di video ini mungkin ya udah candaan doang, dia pengen distraksi nih, pengen apa biar dua orang ini kan megang pistol tuh biar ngelihat ke arah yang lain biar mereka bisa kabur gitu. Kayaknya gitu sih. Ampun bang jago. Nah, itu dia kan nanya kan apa tuh di sekolah langit. Tahu lah enggak tahu. Ampun bang jago. Dar. Keren. Suka tuh gua ada efeknya. Dar. Kabur. Kalau nggak salah nanti ada lagi dia nembak ke atas apa? Ampun bang jago. Dar, benar kan? Keren, 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 keren. Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biarku yang lemah. Sadap, kalian merasa tinggi, biarku merendah. Kalian merasa hebat, biarku yang lemah. Liriknya oke banget dapet. Cuma agak lama ya sampai ke liriknya ya. 1 menit 30 detik kan baru sampai ke rapnya. Tapi ya oke. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita kages kilo to didak, mar bikin diri pandai. Ini yang gue maksud, maka kita kages kilo to didak, bikin diri pandai. Ini gue kaget nih pas denger phrase ini kayak, anjir, ternyata lagu Manado gitu. Maka kita kages kilo to didak, maka kaget tuh kayak Nora gitu-gitulah. Nora, skill otodidak ya, mungkin dia mau menekankan kalau banyak orang yang sekarang kan belajar dari sosmed doang, dari YouTube apa, terus merasa kayak, wah gue tahu banget, gue pintar banget. Bisa jadi itu. Lanjut. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus budian, datang seolah dia jagoan. Maaf jodang, sorry jodang, ampun bang jago. Gue suka tuh part itu, maaf jodang, sorry jodang, itu kayak asik aja gitu. Tapi kenapa nggak part itu nggak ada di TikTok ya? Padahal enak banget. Gitu. Keren, keren. Kita lanjut lagi ya. Ampun bang jago. Sejauh ini yang gue tangkep tuh konsepnya konsep-konsep kayak PUBG gitu, apa dibuat suasana itu suasana PUBG, enggak ribet suasana PUBG gitu. Itu dong. Saat dorong
muncul batu lawang paling jauh. Ini menaruh banget nih. Kita masih tetap sekunjung matang puji biar jonggoli yang dapat anda jago. Karena kita tetap selalu yang paling dapat puji. Jadi semangat jo berkarya walau nanda berguna. Part yang ini bentar gua rewind ya. Ini IDM Manado banyak banget yang kayak gini. Keren banget gitu. Ini masih ada sentuhannya IDM khas Manado. Siapa yang paling jago? Kita masih tetap ya, lanjut tadi sampai mana tadi? Nah, sebelum lanjut, menurut gua part yang pertama tuh jauh lebih keren dari part yang kedua. Kayak yang pertama tuh kayak syllables-nya oke, rap-nya dapet, maknanya masuk gitu. Kalau yang kedua ini cuma kayak, gak tahu sih preference ya, cuma gue ngerasanya cuma kayak bumbu aja, tapi tetap asik banget. Lanjut. Habis. Habis kah? Iya, habis bener. 3 menit 33 detik. Oke. Nah, sekarang gua kasih post reaction. Setelah gua nonton video ini, overall gua udah bilang tadi gua suka. Tone-nya mantep banget, temanya oke, suasananya dapet. Ini video low budget, tapi kita yang nonton nggak dibuat mikir kalau ini low budget gitu. Kita enjoy aja ceritanya, enjoy videonya gitu. Walaupun sederhana sebenarnya, tapi keren banget yang entah dari yang punya ide video, yang editornya, videografernya, keren gitu. Cuma di akhirnya tadi coba kita lihat lagi ya. Nah, di sininya yang pas dia mau nembak nih. Nah, di sini nih menurut gue sayang banget karena ya semuanya fake sih. Ini skenario, cuma yang terakhir kayak terlalu terlihat aja, jadi kayak ya gitu. Kalau gue yang buat videonya di terakhir ini, gue nggak bilang gue bisa buat video ini ya. Gue udah apresiasi tadi, keren banget. Cuma kalau gue yang buat video ini tuh gue bakalan terakhirnya gue bikin gelap. Jadi pas ada suara pistolnya itu dar, ya udah gelap gitu. Contohnya kayak gini nih. Ya, gelap itu kalau gua, tapi preference masing-masing. Tapi ya balik lagi, ini nggak merusak isi video gitu, tetap keren-keren aja, cuma preference gitu. Gua lebih sukanya yang versi gua. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Menurut gua ini salah satu EDM yang merupakan terobosan gitu ya, breakthrough. Karena IDM Manado tuh biasanya tuh gitu-gitu aja. Nadanya tuh di situ-situ aja gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah, sedangkan ini adalah suatu hal yang baru nih gitu. Dan lagi-lagi bisa nerobos pasar Indonesia. Semua orang dengerin, makanya anjir. Gua agak shock juga, agak shock sekaligus kagum ya. Bisa gitu loh, ternyata lagi-lagi dari Manado lagi loh, IDM loh. Salut buat siapapun yang terlibat dalam video ini. Entah itu editor, entah itu yang punya ide dan sebagainya, termasuk musisi-musisinya Tian Storm sama Ever, gimana dibacanya ini? Ever SLKR? SLKR? Ya, pokoknya itulah. Salut buat kalian. Keren. Gue dari tadi kebanyakan ngomong kata keren ya, tapi ya memang karena menurut gue ini adalah suatu yang asik, keren gitu. Hopefully bakalan mendorong para kreator-kreator EDM lainnya, kreator-kreator musik lainnya untuk kasih sentuhan-sentuhan baru gitu. Jadi berlomba-lomba untuk berinovasi. Asik banget videonya, segitu aja. See you on the next video. Piggy ya, bye. Abang bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom.